Iya, mulus. Straw launch-nya. Straw launch. Oke, mulus. Halo, kembali lagi di channel Hobi Mainan. Kali ini kita akan unboxing, review dan tes terbang untuk drone. Drone, ya itu dia Phantom Star. Oke, kita akan ambil dulu drone-nya. Sini. Ini dia drone-nya Phantom Star. Drone-nya lumayan besar. Kita akan unboxing dan kita akan tes terbang dan review untuk drone ini. Oke, kita sudah sampai di meja unboxing. Ini dia drone-nya. Drone Phantom Star. Oke, ini dia kardusnya. Wah, gede ya. Terus dia apa nih tulisannya di sini? 6 aksis giro 2,43 Hz. Jadi ini pakai frekuensi radio nanti biar nggak tabrakan sama drone yang lain. Oke, ada LED-nya, bisa rolling 360 derajat. Kamera opsional. Kebetulan ini bukan yang seri kamera. Ini bukan yang seri kamera ya. Tapi ada seri yang kamera juga yang mereknya sama. Kayak gini juga Phantom Star, tapi yang kita unboxing adalah bukan yang versi kamera. Ini dia dus belakangnya. Langsung aja kita unboxing, kita buka. Oke, kita buka apa aja kita ini. Dapat adaptor. Adaptor ya. Terus baling-baling cadangan. Baterai. Lalu obeng. Terus ini dia remote-nya. Remote-nya. Nah, ini dia remote-nya ya. Oke. Kita buka lagi. Ya, ini dia. Oke, ini dia drone-nya. Sekarang kita buka ya pengamannya. Ini buku instruksinya. Kita buka pengamannya. Oke. Kita keluarin. Nah, ini dia drone-nya. Ya. Merah metalik. Merah dengan motif-motif emas nih, kayak Iron Man ini. Kayak kostumnya Iron Man. Kita fokusin dulu. Ya, tuh. Keren ya. Sekarang kita ukur. Ukur lebarnya. Iya, panjang. Lebarnya adalah 29. Sebentar, difokus dulu. Ya, mencapai hampir sampai 30 ya. 29. Nah, terus lebar baling-balingnya adalah panjang baling-baling 11. Oke. Tingginya itu 7 cm. Gede nih. Udah ada kakinya, standnya, udah ada standnya, terus udah ada shield untuk baling-baling. Terus kita ke remote ya, kita ke remote. Ini dia remote-nya. Nah, di sini banyak sekali tombol. Nah, untuk kita tahu tombol apa aja ini, kita baca manual. Instruksi manual. Oke, ini dia. Ada tombol-tombolnya dijelasin di sini. Switch on off.
terus untuk naik turun. Ini kamera button, tapi yang ini gak ada kameranya. Terus ada headless mode. Nah, ini ada headless mode. Turn left to find key. Nah, ini tuning buat kiri. Ini video button, gak ada video ya. Terus back trimming key buat menyetabilkan tombol belakangnya. Terus a key return. Nah, ini tombol kembali. Tombol bisa balik lagi nih si drone-nya. Terus fine tuning button on the right fly. Nah, buat stabilin ke arah kanan. Trimming to left button fly. Stabilin ke arah kiri. Forward trimming key. Stabilin ke depan. Joystick kanan untuk maju ke belakang, terbang samping. Oke. Sini buat lampu. Terus roll over button, roll over yang 360 derajat itu ya. Lalu ini speed up. Speed. Jadi ini bisa ditambahin speednya. Oke. Ringkasnya seperti itu ya. Nah, lainnya tuh bisa baca di sini. Sekarang kita akan coba nyalain helinya. Drone ini. Oke, banyak nih. Instruksi di sini lengkap, kalian baca aja. Ada headless mode. Apa itu headless mode? Terus automatic return. Di sini bisa dibaca. Sekarang kita akan nyalain. Pertama kita kasih dulu baterai untuk sama. Lalu di tutup. Segera kembali. Udah. Terus kita ke helinya. Baterainya ada di sini. Di dalam. Baterai bawaannya 380 mAh. Nah, kita masukin baterainya di sini. Buka dulu baterainya. Di sini ada kabel mesin, kita tusukkan di sini ya, antara mesin drone dan baterainya. Jadi nggak ada on off-nya, dicolok langsung nyala dia ya. Nyalanya kedap-kedip di awalnya untuk dia mencari sinyal. Oke, sudah kita tutup. Nah ya, kedap-kedip ya. Nah, kita nyalain remote-nya, switch on, udah nyala. Sama kedap-kedip juga, kita konekin. Oke, sudah connect. Kalau udah connect, dia udah nggak kedap-kedip lagi yang di helinya. Kita coba nyalain, coba ya. Oke, sudah siap terbang. Kita akan coba terbangkan di indoor dan di outdoor. Terbang. Kiri ya. Thank you.
anginnya cukup kencang sih. Oh, hati-hati. Hati banget di sini. Anginnya kencang. Jauh. Oh, hampir. Hampir tak terkendali. Wah, ini benar-benar kebawa angin. Ini udah kembali. Hati-hati di sini nih, anginnya kenceng banget. Wah, bener-bener ini ngelawan angin. Mulai lagi ya, kita akan prow launch. 1, 2, 3. Oke, lulus prow launchnya. Wah, ini lumayan anginnya. Ya flip, kurang daya. Coba lagi ya flip, prow launch. Oke, lulus.